preman itu satu jumpa lagi saya. Terus sosok sama Supriyanto, udah begitu. Tidak? Tidak. Tidak, wih. Pokoknya bener, semua kali. Gue berdiri, tapi sama tetangga, sama saudara yang kayak gitu. Asli Indonesia, Pak. Asli Indonesia. Ya PGB lah. Ya kaosku tuh dulu itu jar. Ini jebul itu. Iya, ini Indonesia. Asli kan Indonesia. Mari jar sana. Baik. Pak matur nak menawi panjang ijen ele sesibuk apapun, serempot apapun, ampun ngantos ade dhewe. Ninggal lagi untuk ngelalai agak datang dan singatur alam saisini gini ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah makin injang kirang langkung tabuh pitu seluruh kepala desa terpilih badhe ikrar dipunlatih ikrar janji pelantikan wonten ing pendopo kabupaten. Mila lajeng ketika panjenengan sedaya kepengin syukuran kula duwe gagasan dhewe karena dulu-dulu semenjak awal kita nyuwun dumateng Allah kanthi tawasulan dhateng Kanjeng Nabi utawi maca selawat diakeh-akehe mawi mauludan. Mila lajeng badhe kalabetipun Bapak Supriyanto, para bapak, para sedherek sedaya khususe tim Mergo Akur dadi sedulur warga Delik, kita ajak Maulidur Rasul. Tujuane napa? Karena beban yang akan dihadapi oleh Bapak Supriyanto lebih berat, lebih sulit daripada waktu kita meng... Oh ya gini mas, saya asli dari Solo Dedi, lahir di sini. Saya lahiran tahun 1977, tepatnya tanggal 29 Desember. Saya asli sini, istri saya beda kecamatan, kecamatan Wonosalam, tepatnya di daerah Trengguli, Demak. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak perjalanan hidup Pak kok bisa sampai jadi kepala desa terpilih ini Pak, Suruh Dedi Pribun. Gini mas, ya. Itu ceritanya panjang, kita juga gak nyangka mas kalau sampai akhir saya tua-tua gini terjadi kepala desa, karena gini, terlintas di benak saya dari kecil pun saya gak terpikir mas, kalau saya itu bakalan jadi kepala desa, karena apa ya mas ya, saya itu 5 bersaudara, tetapi memang dari kecil tuh anaknya orang gak punya. Di bapak saya tuh buruh, bapak saya buruh menghidupi anak 5 itu, anak 5 sampai saya tuh cuma tamatan SD mas, untuk SD saya nangis, kepengen sekolah, saya dapat ranking terus mas dari SD mas, sampai kepala sekolah Pak Almarhum Pak Sutrisno itu juga datang ke rumah untuk nyekolin saya SMP. Waktu itu belum ada bantuan dari pemerintah sekolah gratis mas, makanya kita tidak sekolah. Kita ada sekolah, terus saya kerja, sehingga bapak saya tuh akhirnya kita calonkan menjadi perangkat desa juga mas. Jadi akhirnya kita sepakat untuk mencalonkan bapak saya sebagai bayan. Tapi sekarang sudah purna. Pak katanya dulu sempat nakal ya Pak ya, itu bisa diceritain Pak mungkin sedikit Pak. Iya mas, kalau gini mas ya, kalau saya tuh emang bukan orang baik mas, saya tuh
terlahir. Sebenarnya kalau disuruh memilih, disuruh memilih terus saya jadi orang kan sebenarnya hati nurani saya bertolak belakang, Mas. Tapi dengan cara itulah. Dengan cara itulah aku bisa bertahan hidup, bisa membantu keluarga dan membantu orang sekitarnya. Itu dasarnya dari anu, Mas. Dasarnya dari awalnya dari hinaan, dari cemoohan, dari ejekan tetangga yang mungkin karena memandang sebelah mata atau status sosial kita. Jadi saya itu nakal dengan keterpaksaan. Artinya nakalan saya anu, enggak pernah mencuri juga enggak. Ya, kenakalan remaja, Mas, tapi memang santer juga, Mas. Di mana ada keributan, Mas, pasti ada saya. Waktu dulu ya, Pak, ya. Ya, iya, Mas, waktu dulu sebelum saya menjadi jati diri saya sendiri. Sehingga saya sampai dipertemukan dengan orang-orang baik itu akibat kenakalan saya, Mas. Ditemukan dengan anggota DPRD, ditemukan dengan pejabat Polres, ditemukan dengan saudara saya itu, saudara kakak angkat saya itu, ya Kompol Yainul Arifin SOS MH itu, dan juga Pak Soekarti yang beliau yang mendidik saya. Setiap hari saya diajari cara bahasa hukum, diajari ilmu-ilmu ini, padahal saya pikirannya masih ijazah permodalan ijazah SD. Saya juga pelalat buahnya ke Kalimantan, kemana, ke Induk juga, kemana aja, Mas. Intinya saya dapat uang, dapat uang, bisa dapat biaya hidup, bisa makan adik-adik saya dan juga saudara-saudara saya yang di rumah, mereka butuh bantuan dari saya. Jadi belajar hidup dari jalan ya, Pak, bisa dibilang. Iya, Mas, kalau belajar hidup dari jalan, iya, Mas, saya sampai sampah masalah masyarakat, Mas. Tapi alhamdulillah saya tuh nakalnya di luar, Mas, tidak pernah di kampung, apa, tidak pernah. Ya kita dibina gimana ya, Mas, kalau kita itu nakal itu suatu keterpaksaan, harus dengan modal apa. Sementara saya itu orang miskin, saya tidak punya pendidikan tinggi, mau kenal pejabat, mau kenal orang kaya itu modalnya cuma kita nakal. Kalau tidak nakal kita tidak kenal, Mas, akhirnya. Jadi para bos-bos, cukol, sama pejabat itu sampai tertarik, sampai ngajakin nagih utang ke sana lah, menyelesaikan permasalahan ini, pengawalan dan sebagainya. Di situlah saya bisa mengenal, di situ saya mengenal, akhirnya saya itu tahu hidup. Setelah saya itu sudah, artinya sudah benar-benar saya mendapatkan apa kayak layaknya orang pada umumnya. Itu aku nakal, anak-anak saya sudah punya anak banyak masih nakal loh, Mas. Sudah punya anak yang pertama itu masih nakal juga, masih nakal ke sana, sering tidak pulang juga. Tapi ya karena apa, Mas? Perut, Mas. Ya. Butuh makan, istilahnya butuh makan itu. Pak, itu sekitar umur berapa, Pak? Kalau saya itu mulai umur 19 sampai umur 35 masih nakal, Mas. Masih nakal-nakalnya itu. Masih nakal banget, Mas. Itu artinya tapi di luar, Mas. Di mana ada keributan pasti ada Bu ini, Mas Guang. Mas Tergu. Agus Guang. Oh, itu seperti itu, Mas. Ya, sampai lah, Pak, untuk itu, Pak, sebutan Agus Guan, sedangkan namanya Prianto, itu pripun, Pak? Oh gini, Mas, saya lahir dengan nama saya itu asli Suprianto. Karena saya tuh memang nakal-nakalnya saya tuh saya tidak suka dengan maling. Saya tidak suka sama maling. Akhirnya saya juga kemitraan atau sering kumpul sama teman rekan-rekan Polres. Dikiranya saya itu juga polisi, Mas. Dikiranya saya itu anggota. Dikiranya saya ini. Akhirnya kalau orang panggil itu Pak Supri, Pak Guang kan banyak yang nama familiar ya. Kalau orang-orang pada orang awam, oh itu Pak Agus itu. Sampai-sampai saya lupa nama saya aslinya, Mas. Saya dipanggil dengan nama asli saya itu kadang-kadang sopo ya gitu. Tapi ini ya setelah saya menjabat kepala desa ini, terpilih jadi kepala desa ini, saya benar-benar nama saya itu Suprianto. Tapi kalau panggilan Mas Guang, Mas, panggilan Mas Guang itu
memang dulu kan gigi saya tuh patah dekat berkelahi, Mas. Patah, seringnya aku merok, gigimu guang-guang gitu. Terus ya mungkin dengan nama guang itu kita bisa banyak terkenal, banyak yang kenal, Mas. Siap-siap. Pak, mungkin setelah berjalannya hidup kan cukup panjang tadi, Pak. Panjang. Nah, setelah ini Pak jadi terpilih ini Pak, jadi kades di Surodadi ini, mungkin harapan ataupun visi-visi depannya pripun, Pak? Gini, Mas, dengan tertinggalnya desa ini, dengan rawan desa ini sangat rawan sekali akan air abrasi dan hilang kayak desa sebelah. Di situ kita banyaknya relasi dan rekan-rekan dewan maupun pejabat itu just menginginkan desa ini perubahan yang lebih baik dan bermartabat. Pada intinya visi saya, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Artinya kalau kita tidak membangun sekarang, 2 tahun ke depan mungkin pada bedol desa. Terus kalau tidak kita, siapa lagi? Memang selama ini yang peduli dengan adanya aspirasi atau apa dengan pembangunan-pembangunan itu, ya alhamdulillah baru saya, Mas. Terus visi-visi saya jelas. Dengan visi-visi saya memperbaiki infrastruktur dan SDM masyarakat. Sebenarnya desa ini kan potensi, Mas. Cuman ya karena selama ini mungkin tidak ada sentuhan dari masyarakat, tidak ada sentuhan dari pusat atau apa, Mas. Jadi kita merasa sangat tertinggal di saat ini gitu, Mas. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.